tahu. Pulang malam gitu. Terus pas hari Kamis tuh pulang malam terus mandi, kamar mandi, terus nyesek gitu, tenggorokannya sakit, nyupiran ke Siloam tuh, nyupiran sendiri. Nah, pagi-pagi jam 7:30 meninggal. Anfalnya jam 7 pagi. Kata dokter apa tadi? Kata dokter apa? Ya, penyumbatan langsung. Penyumbatan langsung karena kecapean mungkin ya. Karena kecapean. Pulang malam terus kan Pak Haji mah. Ya, yang pertama kan sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu bahwa pemilu tahun ini pemilu terberat sepanjang sejarah. Penghitungan suaranya waktunya sangat panjang, dari desa dipindahkan ke kecamatan. Kemudian perjalanan penghitungan di tingkat TPS-nya juga relatif sangat panjang. Dan kepolisian itu harus mengawal dari sejak pra pemilu sampai hari ini. Dan petugasnya terbatas, apalagi yang di bidang intelijen. Itu 24 jam tidak pernah berhenti dan kemudian dia tidak tertidur, sehingga cukup melelahkan. Sehingga saya sampaikan tidak usah saling menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan kolektif kita lah. Menyusun undang-undang tidak didasarkan pada penghitungan secara substantif problem yang ditimbulkan. Sehingga saya harapkan setelah ini secepatnya pimpinan partai politik, pimpinan DPR, kemudian dengan pemerintah duduk bersama untuk segera melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu, kemudian dibuat sesederhana mungkin dan tidak digabungkan lagi. Ya. Coba Beni. Ya. Jangan.
Mohon maaf. Jakarta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan penerimaan jenazah dari Padam jenazah almarhum. Thank you.